Sekolah menengah pertama di Semarang, Jawa Tengah memasang kamera pengawas di setiap ruang ujian dan penyimpanan soal. Hal itu dilakukan untuk meminimalkan timbulnya kecurangan dalam ujian nasional kali ini. Selain untuk menghindari kecurangan, pemasangan kamera itu juga diharapkan mampu menimbulkan efek kehati-hatian bagi para siswa. Panitia Penyelenggara Ujian Nasional di SMP Negeri 2 berharap dengan adanya kamera pengawas, rasa percaya diri siswa untuk mengerjakan soal secara mandiri bisa tumbuh, sehingga nantinya seluruh siswa bisa lulus dengan nilai yang baik.